Time hari ni aku tak ada topik yang menarik untuk aku ceritakan, melainkan aku ada benda baru nak ditunjukkan. Hi guys, it's Monday, my favorite day of the week. Cari apa? Makanan. Tak ada. Ada breakfast. Nah, pergi cari makanan. Ada beberapa tempat yang kita orang boleh usah. Kat depan tu ada makcik jual nasi lemak. Kat belakang office ada My News. Diorang ada jual barang yang masuk dalam microwave tu. Boleh replace semula. Selamat petang. Aku sebenarnya curi-curi edit video dekat office tadi. Sepatutnya pula buat pagi tadi, tapi tangguh. Dahlah aku edit kejap tadi, dan kejap lagi mungkin akan di-upload terus ke dalam YouTube. Aku ada benda baru nak ditunjukkan. Kasut aku. Okay gang, klip yang berikut ni korang akan tengok daripada satu camcorder aku, which is this one. Which is klip dia tak apa cantik tau, but time tu handphone aku tak ada bateri, aku kena charge. So sorry for the inconvenience. Nak cerita pasal kasut. Aku jarang shopping dan aku jarang beli barang untuk barang personal lah. Melainkan ada tiga benda. Yang pertama, aku beli bila perlu. Kenapa aku cakap perlu beli kasut sekarang? Okay, reason dia adalah ini. Kasut ni dah 3 tahun lah bukan? Hampir 3 tahun lah. Kalau bulan April tahun hadapan, dia dah cukup ngam-ngam. Masa dia 3 tahun. Jadi memang sudah sampai masanya untuk aku menukar kepada kasut baru. Sebab aku tengok depan ni pun dah lekang. Jadi kasut ni pun dah buruk. Tapak dia dah hujur ni. Sini dah hujur. Jadi sekarang kan musim hujan, jadi aku tak rasa kasut ni sesuai untuk digunakan dalam musim-musim sekarang ni. Sebab apa? Bila hujan, basah. Stokin aku akan jadi basah. Sebab bila aku pakai kasut tu, dia bocor, air masuk dalam, dan aku rasa tak selesa. Kemudian bila aku rasa tak selesa, aku buka lah kasut tu. Problem bila buka kasut tu adalah dia, stokin aku akan berbau, dan orang pergi dengan aku confirm tak suka bau tersebut. Terus yang kedua adalah aku cari kualiti dengan fungsi berbanding harga dengan design yang cantik. Aku tak kisahlah brand Nike ke, brand Puma ke, imitation ke, original ke, aku tak kisah. As long as dia ada kualiti, tahan dalam jangka masa yang lama, which is dalam tempoh setahun hingga 3 tahun at least. Point nombor 3 iaitu kasut hanyalah pakai di kaki. Aku takkan beli kasut dalam tempoh jangka masa terdekat. Sebab pada aku, kasut tu fungsi dia hanyalah letak di kaki. Aku tak anggap kasut untuk collection. Even though ada setengah orang beli kasut untuk collection, tapi aku tak beli. Aku beli bila perlu. Aku beli sebab fungsi dengan kualiti dia, dan aku beli sebab
di pelaburan jangka sederhana, bukan jangka masa panjang. Asalkan dia boleh menyelesaikan aku, sepanjang aku kerja, aku cuma ada 3 pasang kasut sahaja. 3 sahaja. Yang pertama, kasut aku pergi kerja, which is kasut yang tadi tu. Dan kasut yang baru ni adalah kasut casual aku untuk pergi kerja. Yang kedua, kasut sukan aku, kasut sukan lama. Yang ketiga, kasut sukan yang memang aku pakai, which is kasut sukan arwah adik dulu, Puma. 3 sahaja. Itu adalah kenapa aku beli kasut. Takkan beli sebab dia cantik, brand ataupun whatsoever.